Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sedulur otomotif Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang sangat berlimpah, dan dimudahkan dari urusan-urusannya sendiri ya. Sedulur otomotif, selamat datang di channel Bang Tio Motor, channel yang selalu mengedukasi, memberikan informasi mobil-mobil murah, motor-motor murah yang dijual secara lelang. Ataupun kita akan review di mana ada bengkel murah, spare part murah yang gampang terjangkau, yang bagus kualitasnya. Kita akan hunting juga, memberikan informasi-informasi kepada sedulur otomotif. Sedulur otomotif, saat ini saya berada di auksi, balai lelang auksi yang berada di Jalan Cerduk Raya. Tepatnya ini nggak jauh dari Ulu Jami ya, perempatan Ulu Jami. Ini nggak jauh. Sedulur otomotif, jujur saya aja baru tahu nih. Saya orang sini baru tahu di sini ada balai lelang yang top marko top. Dan gak percaya, di sini unitnya gak cuma satu, banyak banget. Ini banyak, ada ratusan mungkin ya, ratusan unit dari berbagai unit. Ada juga mobil box yang akan dilelang murah di sini. Bagi seluruh otomotif yang gak percaya, datang aja langsung sini, buktikan sendiri, ikut lelang sendiri di sini. Bagaimana caranya? Gampang, datang ke sini, deposit langsung ikut lelang secara online ataupun secara terbuka. Di sini bebas. Harganya murah-murah, open posisinya juga murah-murah dan sangat terjangkau. Oke Lur, kali ini gua udah berada di dalam Lur. Udah berada di dalam, balai lelang auksi. Lelangnya udah dimulai Lur. Ya. Lagi rame Lur. Ini Kijang Innova Reborn tahun 2017 tipe G Lur. Dari harga dasar 196 juta, sekarang udah di harga 236 juta Lur. Nih, peminatnya banyak Lur. Nah, tuh. Masih digas lagi Lur. Ini yang mau bos kita. Mantep. 2365. Masih dapat lagi Lur. Masih rame Lur. Oke. Masih rame Lur. Kijang Innova tahun 2017. Tipe G ya. Kijang Innova Reborn nih. 237 sekarang. Ini seru nih Lur, masih dihajar lagi Lur, masih dihajar lagi sama bos kita. 2375 sekarang, harganya sekarang untuk 238. Oke Lur, ini seru nih Lur, dari harga dasar 196, sekarang masuk di harga 2385. Ini bos kita langsung, ya, rame nih Lur. Unitnya grade-nya B semua Lur ya. 239 dihajar Lur, 239 dihajar. Masih mantap ini Lur. Mantap. 239. Masih dihajar lagi Lur. Masih dihajar lagi sama bos kita. Ini 2395, 240 sekarang. Gila ini Lur. Unitnya masih oke Lur. Masih oke. Top marko top. Dihajar lagi 245. Gila Lur, ini satu unit baru mulai aja di lot 06. Sudah rame Lur. Kita lihat Lur. Wah, ini mantap nih Lur. Gila, 241.500 sekarang masih dihajar lagi, masih rame Lur. 242 Lur. 2017 Kijang Innova tipe G tahun 2017, grade-nya CCCB. Oke. Ini masih di rame Lur. Masih rame Lur. Unitnya Lur. Gila, 242 dihajar lagi, 24,5 lagi. 24,5 lagi Lur. Gila, mantap. Mantap ini bos kita Lur. 42,5. Ini baru mulai aja di lot 6 sudah rame Lur. Kita lihat nanti bagaimana lot-lot berikutnya Lur. Ikutin terus channel Bang Tio Motor ya Lur. Jangan lupa yang belum subscribe dulu Lur. Gila dihajar lagi 243.500 Lur. Gila dihajar lagi sama bos kita. 24,5. Oke. Nih. Ini real ya, no hoax. Yang berada di balai lelang auksi ya Lur. No hoax nih. Oke. Disalip lagi 245.
246 lho. Wah, kayaknya ini putus di harga 2. Wah, gila, dihajar lagi sama bos kita, Lur. Mantap, Lur. 247, Lur. Rame ini, Lur. Mantap. Sold di harga 247, Lur, sama bos kita. Mantap, lanjut lagi di lot berikutnya, Lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sedulur otomotif Indonesia. Kali ini gue masih berada di balai lelang auksi. Hari ini masih proses lelang ya, Lur. Di depan gue ada Honda Jazz RS 2019, Lur. Masih mulus banget, odometernya masih seribuan, Lur. Ini dibanderol dengan harga 280-an, Lur, ya. Proses lelang masih berlangsung terus nih, Lur, ya. Masih berlangsung tuh. Di dalam masih proses lelang. Oke, Lur. Ikutin video gua terus, jangan lupa like, share, subscribe channel Bang Tio Motor ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video Bang Tio, oke? Okay? Ikutin terus video gua. Oke, okay, Lur, kita next ke unit berikutnya, Lur. R3 masih baru nih, Lur. Mobil tahun 2020 tapi gak masih dibungkus semua, Lur. Ini dibanderol dengan harga 197 juta rupiah nih ya, Lur. Tipe GL, R3. Nih ya, Lur, tipe GL. Oke? Okay? Masih mulus banget, Lur. Unitnya, Lur. Nih, unitnya, Lur. Oke. Tipe GL 2019 masih mulus, Lur. Kita lanjut ke belakang. Di dalam masih rame ya lelang ya, Lur. Ini ada pick up 100. Ada pick up tahun 2019 ya. Carry pick up cuma 104 juta, Lur. Lanjut. Di sini ada Brio Porsche Track tahun 2019, harga 204 juta, Lur. Unitnya masih mulus. Masih banyak lagi, Lur, yang mau dilelang unitnya, Lur. Masih banyak. Kita ikutin terus videonya ya. Nih di belakang ada apa nih? Nissan. Nissan March tahun 2013, 75.500, Lur. Ah, murah-murah kan, Lur? Merapat kemari, Lur. Makanya, Lur, ya, merapat ke balai lelang auksi, Lur. Ini unitnya, Lur. Tuh ya, 75.500 March ya, Lur. Oke, kita lanjut belakangnya. Ini masih dicek-cek semua nih ya, Lur. Ini ada Xenia R 2017, 139 juta. Oke, Lur. Nah, ini Mirage. Di sebelah sini ada Honda, Mitsubishi Mirage 2015, 83 juta, Lur. Murah banget ini ya. Nih, murah banget nih mobil ini, Lur. Dalamnya kita lihat. Interiornya kita lihat ya, Lur. Interiornya masih bagus banget, Lur. Masih mulus banget ini. Mobil nggak bekas laka, nggak bekas banjir, Lur, tuh ya. Masih mulus banget ini. Cuma 80 jutaan Mirage. Gila, murah banget ini. Ayo, Lur, yang mau merapat, merapat langsung ke balai lelang auksi ya, Lur. Oke? Kita lanjut ke belakang. Di belakang ini ada Brio Satya tipe E 2018 nih, Lur, warna merah, dibanderol dengan harga 120 jutaan, Lur. Ini unitnya, Lur, ya. Masih mulus banget. Interiornya kita lihat nih interiornya ya. Nah, ini interiornya, Lur. Nih ya. Manual ya, Brio Satya. Masih mulus banget, Lur. Tuh, masih mulus ya, Lur. Ayo, Lur, merapat langsung kepada yang auksi ya, Lur. Yang mau mobil murah dibanderol dengan harga murah. Ayo cepat. Rapat, 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 rapat. Oke, Lur. Sekarang ada di lot 13, Grand Livina XP tahun 2012. Dari harga dasar 60 juta sudah ada yang bidding, Lur. Lihat, belum ada musuhnya, Lur. 60 juta, Lur. Ini mobil murah banget, Lur. Serius, murah banget. Online sudah ada yang bidding. 60 juta grade-nya interior C, mesin C, terus eksterior C. Gila nih, kayaknya sold di harga dasar, Lur, 60 juta. Oke, ada yang bidding lagi, 500 ribu. Lur. Nih, yang bidding nih, Lur. Tuh, yang bidding ya.
Livin XP 61 juta lur. Ini kayaknya akan sold ini. Gila, di harga dasar lur. Cuman naik 1 juta rupiah lur. Hanya di Balai Lelang Auksi lur, murah-murah meriah lur. 61 juta sold lur, ya. Grand Livina XP tahun 2012 di 61 juta lur. Nih, kalau lo mau usaha di sini lur. Mobil-mobil murah lur. Ya, oke. Okay. Terus ikutin terus channel Pengtewa Motor ya lur. Oke okay, nih lur. Yang tadi kita hunting nih lur ya, Suzuki Carry tahun 2018 lur. Ya, pick up, Carry pick up harga dasar 70 juta lur. Ini udah ada yang bidding. Sepertinya bakal sold di harga dasar nih lur. Pick up 2019, bayangin coba. 2018, kurang bagaimana murah, hanya di Balai Lelang Auksi lur. Lu harus merapat ke sini lur. Buktikan sendiri lur pokoknya di Balai Lelang Auksi. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu channel Pantio Motor ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga lancar rezekinya ya lur. Kita lihat terus lur. Oke, sold lur. Carry pickup 2018. Ini soldnya 79.500 dari harga dasar 70 juta lur. Selamat untuk pemenangnya. Kita lanjut ke lot berikutnya. Oke lur, saat ini ada di lot 21 Grand Max tahun 2015. Ya, Grand Max tahun 2015, pajaknya hidup lur. Open di harga dasar 75, belum ada yang nawar lur. Grand Max tahun 2015 75 juta belum ada yang nawar. Gila ini unit. Padahal mobilnya murah nih. Karena Grand Max mungkin ya. Ini banyak nih unit channel tuh. Oke, ada yang bidding di harga dasar lur, 75 juta lur. Kita lihat dia akan menang di harga dasar sepertinya nih. Rp75.500 lur. Ada yang hajar lagi lur. Ini bakal rame nih. 2015 lur, Grand Max tahun 2015 di harga datar 75 juta baru naik 500 ribu lur. 76 lur dihajar lur. Nah, yang nawar no. Yang baju putih jangan sampai lolos. Rame nih lur. 76 juta. Kita lihat Grand Max tahun 2015 lur, bayangin lur, cuma 76.500 lur. Bang, hei, apa kabar? Bang, ini ada jas. Ini buat adek. Oh, ini ada. Ini ada. Hah? Biasa jadi yang mana channelnya, Bang? Bang.
Bang Dio ya. Oh iya, Bang Dio ya. Mana pas nyampe rumah lupa. Oh gitu. Sol Taylor di 79.500. Grand Max tahun 2015, Lur. Sol di 79.500. Next, unit lainnya. Oke, Lur. Sekarang masih ada di lot 23. Toyota Calya G 2016, harga dasar 94 juta, Lur. Apakah ada yang bidding? Kita lihat terus. Ikutin terus channel Pantio Motor, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Wow, harga dasar di bidding cur. Dihajar lur. 94 juta di harga dasar nih. Ini orangnya. Si bos yang ambil. Calya tahun 2018. Sold di harga 94 juta nih lur. Luar biasa, sold di harga 94 juta Calya 2018. Oke, okay, next lot. Oke, Lur, saat ini ada di lot 24 nih. Toyota Innova tipe G 2017 di harga dasar 196 juta rupiah, sekarang sudah ada yang bidding di harga 229 juta 500 rupiah. Ini bakal rame nih, Lur. Kita lihat nih rame nih, Lur. Yang bidding rame nih, Lur. Rame yang bidding, Lur. Kita cek terus unitnya, Lur. Ya, ikutin terus. Ini seru lur. Ini rame nih lur. Sekarang udah tembus di harga 243 juta lur. Dari harga dasar 196 juta rupiah. Unitnya oke lur. Grade-nya B semua. Yang berada di balai lelang auksi Celduk lur. Oke lur, masih berjalan terus nih lur. Kita lihat nih, apakah akan sold Kijang Innova G Reborn tahun 2017, grade-nya B semua lur. Gila, dihajar lagi lur. Rame nih lur, 248.500 lur, dari harga dasar 196 juta rupiah lur. Kita lihat apakah sold di harga berapa nih. Kita lihat apakah tembus 250 juta. Thank you.
Oke Lur, seperti ini akan tembus 250 juta nih Lur. 250 juta nih. Oke, alhamdulillah. Sold di harga 250 juta, Kijang Innova tipe G tahun 2017, grade-nya B semua, pajak panjang. Ini sold di harga 250 juta. Oke, selamat untuk pemenang. Oke Lur, terima kasih udah nonton video gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum datang, datang langsung ke Balai Lelang Auksi yang berada di Jalan Jeruk. Ntar alamatnya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like, komen ya, Lur. Gua Bang Tio undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.